simpan data secara online ataupun offline? Cuba komen dekat bawah. Alright, so video ni adalah untuk korang yang menggunakan smartphone yang ada storage yang sangat kecil tapi dalam masa sama tak ada juga slot nak masukkan extra memory card. Alamak. You dengar, you dapat. Let's go. Ace Vlog In. Ada dalam kalangan kita yang pakai generasi smartphone yang tak ada storage yang cukup besar. Dalam masa sama, tak ada juga extra slot untuk masukkan memory card. Salah satu penyelesaian dia adalah kita boleh gunakan cloud storage. Sekarang ni macam-macam cloud storage ada. Kalau you guys suka untuk buat simpanan data ataupun apa-apa file, gambar dan video secara online, you guys boleh gunakan platform tu. Itu adalah cara online. Kalau cara offline macam mana pula? You guys boleh gunakan pendrive OTG yang banyak sangat dalam pasaran yang ada sekarang ni. Ini adalah cara offline. So untuk ni, you guys boleh cuba. Panjang pula. So untuk ni, you guys boleh cuba SanDisk Ultra 2 Drive Go USB Type-C OTG. So, korang prefer yang mana sebenarnya? Simpan data secara online ataupun offline? Cuba komen dekat bawah.